sering nonton bang. Nah, Ridwan Nurman, trip report bersama Transport Express Jaya Bintang Parma, Bang Idet. Nah, kita tunggu nanti trip reportnya Bang Ridwan Nurman. Dari supir ANS, Kassandra, katanya macet 3 jam di daerah Tanjung Lolo, Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Banyak-banyak sabar bagi yang melintasi jalan buka tutup. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis. PM tuh, Banda Aceh, Solo, pukul 7:12. Bus pertama masuk pada malam hari ini di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kota Lintas Channel. Hari ini, malam ini di Terminal Kota Lintas Muara Bungo, tanggal 10 Agustus 2021. Kita akan lihat aktivitas di Terminal Kota Lintas Muara Bungo ini pada malam hari. Hari ini bus yang dari Sumatera Barat maupun yang dari Sumatera Utara yang menuju Jabodetabek terlambat sepertinya masuk di Terminal Kota Lintas Muara Bungo menuju Pulau Jawa dan sekitarnya. Baru satu unit PMTO yang lolos. Ini mungkin uji unit ini berangkat dari Banda Aceh melewati Teluk Kuantan. Via Teluk Kuantan tidak melewati daerah Tanjung Lolo. Yang mana daerah Tanjung Lolo terdapat jalan pengecoran. Tonton dan saksikan terus video kita di Kota Lintas Channel. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas Channel. Nanti kita akan melihat juga salah satu konten kreator dari Jakarta, Bang Ridwan Nurman, yang trip report bersama Transport Express Bintang Parma. Kita tunggu saja beliau. Terus saksikan Kota Lintas Channel. Terima kasih. Pastar Padang Palembang. Tuan Hasan, pukul 7:29. Belensa Lansek. Ditunggu-tunggu Transport Express Bintang Parma, yang di dalamnya ada Bang Ridwan Nurman dengan cap Bang Idet. Idet Bintang Parma. Yo, oh nunggunya. Kita temui Bang Ridwan Nurman. Ada capnya Bang Idet. Malam ya, siapa? Macet di Tanjung Lolo, 3 jam. Nih, konten kreator asal Jakarta, Bang Ridwan Nurman. Sorry kiri bang. Ini untuk makan di jalan. Walang, makasih. Yudi bang, yang Kota Lintas Channel tuh bang. Woi, mantap. Ini bang, sering nonton bang. Nah, Ridwan Nurman, trip report bersama Transport Express Jaya Bintang Parma, Bang Idet. Nah, kita tunggu nanti trip reportnya Bang Ridwan Nurman bersama Transport Express Bintang Parma. Nih, bang Ridwan Nurman. Dari Kota Lintas Channel. Semoga selamat sampai tujuan Bang Ridwan nanti ya. Nih Bang Ridwan Nurman. Bisa ngasih oleh-oleh nih. Enggak apa-apa. Yang penting kita udah jumpa alhamdulillah. Nih baru masuk. Jadi berapa jam tadi Bang? Macetnya di Tanjung Gadang. Berapa jam Bang? Harusnya sampai sini tuh jam 3 jam 2 lah. Jam 3 jam 2 ya. Harusnya kan nyampe rumah makan jam 1 tuh. Jam 1.
Jadi sensasi pulang kampung kali ini gimana, Bang? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi udah berapa lama nih dari terakhir kan kemarin naik Sembodo. Sembodo ya. Enggak, sebelum oh, sebelum ini kan naik Kreator ya. Ah, ini kesannya naik Bintang Parma gimana? Ini supirnya pilot satu kita nih, Bang. Terkenal nih, Bang. Lintas tengah, lintas timur juga. dia libas. Nah, ini Bang Idet nih, Bang. Cobain lah. Sehat semuanya. Ah, ini salam untuk kawan-kawan Bismania, salam Bang Idet. Kawan-kawan semuanya. Ah, ini Bang Idet, ini Bang Ridwan Nurman. Kita bertemu di Terminal Muara Bungu. Oke. Sip. Semoga selamat sampai tujuan. Bintang Parma Transport, Bintang Parma bersama Bang Ridwan Nurman. Semoga perjalanan trip reportnya menyenangkan. Akhirnya kita bertemu di Terminal Kota Lintas Muara Bungu. MPM, bus kedua dari Sumatera Barat. Biup B38. Gumala. Bus kedua yang memasuki Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Efek dari macetnya di daerah Tanjung Gadang, Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. PM Gumala menuju Jabodetabek. MPMP 18 baru masuki Terminal Muara Bungu. MPM yang kedua disusul oleh Putra Rapesia New Bopong tujuan Bengkulu Pekanbaru. Efek dari jalan buka tutup yang dicor di daerah Kabupaten Sijunjung membuat semua bus terlambat untuk masuk di Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek hari ini khususnya. Mungkin ke depan akan seperti ini hingga jalan itu selesai diperbaiki. Pak, aku lambek maksudnya. Kok MPM kedua rumah aku malah cek aku. Jadi macet panjang tadi. Dari jam berapa terjebak macet, Pak? Dari jam berapa itu? Jam 1 ya. Dari jam 1 baru masuk jam 8. Sekitar 7 jam macet di 4 sampai 5 jam, Pak ya. 4 sampai 5 jam macet di daerah Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Itu yang jalan dicor tuh, Pak ya. Itu jalan yang dicor kawan-kawan Bismania. Jadi bagi kawan-kawan yang bertanya kenapa semua bus terlambat sekarang menuju Jabodetabek karena ada kemacetan. Jadi, Pak. MPMP 18 Portugal dengan Pak Sapril. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Putra Raplesia de New Bopong menuju Pekanbaru. Ini dia Putra Raplesia Scania Spokpok bermesinkan Hino. Mantap. ALS dari Medan menuju ibu kota Germany Motor. Nopin 77. Ketiga dari Sumatera Barat menuju Jawa. Yuk, Hasana. B41 MPM Hasana menuju Jabodetabek. MPM yang ketiga, MPM Hasana, naiklah perusahaan Minang. Strobonya keren. Nah. Teti, yuk, Pak.
baru transport dan MPM bus Minang yang menuju Jabodetabek. ANS Imam Bonjol pukul 9 lewat 11, ANS pertama dari Sumbar menuju ibu kota. ANS yang pertama masuk terminal Muara Bungu yaitu ANS Imam Bonjol. ANS Imam Bonjol menuju Jabodetabek. ANS ada 9 unit yang berangkat hari ini di menuju ibu kota. Wih, mantap. Yang keempat P39. Di sana ada 2 MPM lagi. Rekor MPM malam ini 3 MPM. Malam ini bersama Bismania Muara Bungu. MPM P33 Coga. MPM P53 Badan Diri. Berarti MPM-nya ada 1, 2, 3, 6 MPM sudah memasuki terminal Muara Bungu menuju Jabodetabek. Malam ini MPM sepertinya menguasai lintasan. Masuk pertama kali ada 6, sudah 6. Nah, berarti jalan. MPM sudah lah baru kok. Yo. P39 yuk menuju ibu kota. Di sini ada MPM P33 Coga. Nah. MPM P33 Coga menuju Jabodetabek. MPM yang keenam P53 Badan Diri. Semoga selamat sampai tujuan. Yang kedua, Labergo yang berganti nama menjadi Salawat Jibril. ANS kedua menuju Jabodetabek. Labergo, ANS kedua menuju Jabodetabek. Yo, tati majiko. Yo. Semoga selamat sampai tujuan. ANS yang ketiga, ANS Junior. Ah. Junior menuju ibu kota. Baat lambek masuk om. Di mana macet? Macet di Tanjung Lolo. Berapa jam tadi kemacetan? 3 sampai 2 jam sahabat Bismania Kota Lintas Channel. Jadi yang bertanya-tanya kenapa ANS lambat masuk, itu terjadi jalan buka tutup di daerah Tanjung Gadang, Tanjung Lolo ya, tepatnya di Kabupaten Sijunjung. Makanya ANS beberapa hari ini terlambat terus masuk. Ini keterangan dari drivernya ANS Junior.
Itu kira-kira berapa lama itu oleh tuan? Ada sebulan lebih ya. Lebih ya. Ah, itu mungkin yang kepalah itu pun selesai lah. Yang kalau selesai yang kepalah mungkin bisa lebih cepat. Oke, siap-siap. Nah, itu keterangan dari driver ANS Junior. Semoga selamat sampai tujuan, Bang. Terima kasih banyak ya, sama-sama. ANS Junior menuju ibu kota. Tati. Yo. Semoga selamat sampai tujuan. ANS yang keempat. ANS Mr. Kompor X Serambi Mekah. Mr. Kompor menuju ibu kota. Disusul ANS yang kelima. ANS yang kelima, ANS Bugilamo. Bugilamo menuju ibu kota. ANS yang kelima, yang keenam tadi Tanabe tidak masuk terminal. Semoga selamat sampai tujuan. Nopin 03 Bogor Medan. Yup. ALS Bogor Live. Nopin 03 Skyliner. Pukul 9:48 Gumarang Jaya menuju Jabodetabek. Apa yang terjadi? Lubuk Basung Wonogiri. Oh, keren. ALS menuju Medan. Jaya, di belakang Gumarang Jaya ada ANS pukul 9:53. ANS Royal Class. Fortuna yo, Tete. ANS Fortuna. Bang Sonda. Bara Sonda, Leman. Mana? Bara jam tadi macet. 3 jam. 3 jam ya. Dari jam berapa tadi, Dason? Jam 3 lah. Jam 3 ya. Lama maghrib. Biasa jam 5 lah masuk Muara Bungo. Ini balai, nikmati saja ya. Ah, itu keterangan dari supir ANS Dasondra, katanya macet 3 jam di daerah Tanjung Lolo, Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Banyak-banyak sabar bagi yang melintasi jalan buka tutup tersebut. Berapa unit hari kau? 9. 9. Kau yang ketujuh kan? Yang ketujuh lah, kau yang tujuh. Jadi hari ini 9 unit ANS yang menuju Jabodetabek. Pak Ujang Kumis tidur ya. Hati-hati Mas Sandra. ANS
Fortuna. Hari ini 9 unit yang berangkat, tinggal 2 lagi di belakang. Yang ke-8 pukul 9 lewat 59, ANS Royal Class Nopin 28 Tanabe. Tanabe. ANS yang ke-8 menuju ibu kota. Ini supir duanya Daputra. Dia habis nikah kemarin. Kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Pak, nak Daputra doh. Masa bukan Daputra. Oke, tetap Pak. Selamat sampai di tujuan. ANS ke-8. Yang terakhir ada ANS ke-9. Mungkin kelamaan, kita akan tunggu juga. Ini ANS yang terakhir. ALS Nopin 258. Di belakangnya ada Sipiro Nauli. ANS yang terakhir, ANS yang ke-9. ANS Ventura AC9. Pukul 10 lewat 1. Si Bual Buali, si Pirok Nauli, hati. Nopin 258 menuju Jabodetabek Semata Wayang. AC9. ANS yang ke-9. Tertira. Oke, sobat Bismania Kota Lintas Channel. ANS AC9, ANS yang ke-9 masuk hari ini menuju Jabodetabek. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini, sobat Bismania Kota Lintas Channel. Itu beberapa bus yang masuk di terminal Kota Lintas Muara Bungo. Tadi yang masuk dari Sumbar pertama ada Transport Express Jaya Bintang Parma, yang di dalamnya ada YouTuber Jakarta yaitu Bang Ridwan Nurman. Kemudian disusul oleh MPM 6 unit Pemarang Jaya, dan beberapa bus dari Medan ada ALS, PMTO, dan Sipiro Nauli, serta bus ANS 9 unit yang menuju Jabodetabek hari ini berangkat dari Sumatera Barat. Sekian dulu video kita. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas Channel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.